Pada rakyat yang betul-betul terkesan, jangan takut. Kalau anda memerlukan bantuan, angkat saja bendera putih. InsyaAllah, wakil rakyat, penghulu akan segera ke rumah anda. Ini norma baru, ini SOP baru rakyat yang dalam kesusahan. Mula tu duk jual dua ABC gitulah untuk budak-budak. Mula tu duk jual lah. Lepas tu tak jual tak? Mula menjarak ke keuangan lah orang kata. Oh iyalah. Jadi juga ada kempen dengan putih lah. Dengan putih orang malu kan? Moga kak pun tak tahu juga. Kalau orang kata rakyat kak tak tahu. Orang rakyat gitu lah. Alhamdulillah lah. Mari pakak uli berat ke apa. Memang tadi tak ada berat. Tak enak nak tiga hari dah kak tak enak. Oh. Tinggal dia tak nak tu. Sebab telah anak pun tak segakak pun. Makin tak lalu. Sebab anak, anak dia kau lupa pun kena politik COVID. Allah. Itu jadi serabut kan. Makin pun korang lah sikit. Kalau kita tanya dia tu tak jumpa kata. Kita mahu cari je. Tengok nadok redeng kau tu buat lah. Tak mulu suruh buat. Tu pun tak mulu magu. Dia kata buat apa pun dia. Kau kata mantam kau. Saya adik sebab adik royak gitu kan. Dia sebuah dah. Dia sebuah lah. Tak apa lah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih menonton di channel YouTube Ambo Cemin Hasan YouTuber Rakyat. Kemarin Ambo telah turun ke pantai Pulau Kundo di dalam Dun Kijang dalam Parlimen Pekalan Cepat. Apabila ada satu posting di grup Facebook info dan suka-suka berkenaan dengan seorang wanita, ibu tunggal yang anaknya sakit dan tidak ada duit untuk makan. Dia telah pun mengangkat bendera putih. Bila saya baca di posting tersebut dan ada 2-3 orang yang hantar screenshot kepada Ambo melalui WhatsApp. Jadi Ambo hubungi sahabat Ambo yang berada di Kijang di pantai Pulau Kondo untuk cari. Jadi lalu dah Ambo turun dan tak jumpa. Hampir setengah jam juga saya pusing dalam tu tak jumpa ada rumah yang angkat bendera putih. Akhirnya saya tanyalah orang yang berada berdekatan. Rupanya ada rumah belakang tu saja kami telah lalu. Bendera putihnya telah pun diturunkan. Alang-alang sampai, saya pun pergi jugalah rumahnya dan tanya keadaannya bagaimana. Alhamdulillah katanya penghulu dan beberapa orang telah pun sampai memberi bantuan. Saya nak nyatakan di sini bahawa betapa cepatnya penghulu dan wakil rakyat bekerja apabila ada bendera putih. Sebelum ini ada saja kita dengar yang tercicir bantuan. Ya, mereka yang tercicir bantuan di Kelantan ini memang realiti. Antaranya adalah kerana mereka tu tidak kenal penghulu. Dan penghulu tidak kenal mereka itu. Apatah lagi kalau mereka tu tidak aktif dalam aktiviti politik. Ataupun mereka ni terkenal dengan tidak mengundi PAS. Banyak. Orang yang dikatakan tidak mengundi PAS akan tercicir. Ini mungkinlah kerana penghulu dia kenalah anak mungkinnya yang kalau diminta untuk hadir ke program-program macam ceramah atau apa-apa program parti, akhirnya penghulu kenal penghulunya dan itulah yang akan dapat bantuan. Tapi kali ini penghulu wakil rakyat dah tak boleh dah nak pilih kasih apabila ada bendera putih. Dan kemarin ternyata apabila penghulu sampai sebelum Ambo sampai, Ambo ucapkan tahniah dan Ambo dimalukan. Penghulu minta turunkan bendera tersebut. Ambo tak tahulah kenapa penghulu minta turunkan bendera tersebut. Sebelum Ambo turun tu, Ambo telah minta Bezi, Sanuzi, sahabat Ambo di Kijeh, Azhar, Sofi, Salahuddin tu cari lagi kalau-kalau ada rumah yang angkat bendera putih. Dan memang kemarin Ambo sempat pergi menyantuni 5 atau 6 buah rumah untuk beri bantuan hasil sumbangan anda sekalian. Dan memang angkat bendera putih adalah perkara realiti di Kelantan. Memang ramai orang Kelantan yang tercicir bantuan yang tak tahu dah apa nak buat. Nak keluar bekerja tak boleh kerana ada di Kelantan ni yang aktiviti dia cari kotak, jual kotak ataupun dia bekerja basuh pinggan di kedai dan macam-macam aktiviti yang kita kira kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Disebabkan oleh kerajaan mengurung rakyat dengan nama PKP darurat lockdown ni, jadi mereka dah tak tahu nak buat apa. Jadi saya kira inilah memang SOP baru bagi rakyat untuk angkat bendera putih supaya penghulu yang sebelum ini memang terlalu pilih kasih tak lagi boleh pilih kasih. Dan saya rasa inilah cara terbaik kalau rakyat nak tengok. Okey, rakyat,
penghulu pergi ke rumah anda. Semalam mau singgah 5 buah rumah dan mau bagi sedikit bantuan hasil sumbangan anda sekalian. Antara yang mau jumpa ada yang sakit jantung baru saja buat pembedahan, memang tak boleh bekerja. Dan ada satu nenek yang mau santun di kemarin. Bila mau hulurkan sumbangan hasil sumbangan anda, dia menitis air mata. Katanya inilah kali pertama dia mendapat bantuan. Apa khabar? Tak kena. Ada semangat sikit. Tak ada lagi ke? Ada. Tak apa-apa lagi. Pada rakyat yang betul-betul terkesan, jangan takut. Kalau anda memerlukan bantuan, angkat saja bendera putih. InsyaAllah wakil rakyat, penghulu akan segera ke rumah anda. Ini norma baru, ini SOP baru rakyat yang dalam kesusahan. Jadi kepada rakyat, kita ada SOP baru. Mereka buat SOP itu, buat SOP ini, apa salahnya? SOP baru bagi mereka yang tak nampak kita. Mereka duk bagi bantuan rumah sebelah. Kenapa? Kerana rumah sebelah dikatakan anak beranak pah. Ini SOP baru. Kalau mereka masih tak nampak, kalau rumah anda tetap tidak dikunjungi, bantuan tidak sampai setelah anda mengangkat bendera putih, hubungi kami, insyaAllah kami akan segera. Kami tidak akan berlumba-lumba dengan pihak kerajaan. Sudah tentu mereka akan menang. Mereka ada wakil rakyat yang bertaraf menteri, timbalan menteri, menteri besar, timbalan menteri besar, esko, YB sendiri. Dan kita tahu lebih-lebih lagi di Kelantan, YB-nya naik gaji. Ada bonus, ada kereta Mercedes dan Kelantan ada 400 juta. Mana mungkin kami mampu berlawan dengan Parti Islam Malaysia di Kelantan? Cuma kami akan bantu bagi mereka yang tercicir ataupun mereka yang dipinggirkan. Dan saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberi sumbangan yang tidak henti, memberi sumbangan kepada saya untuk saya menjadi wakil anda, memberi sumbangan kepada mereka yang terkesan akibat pandemik, PKP, total lockdown ataupun apa-apa macam nama ni. InsyaAllah setiap sumbangan anda ini akan kami bantu mereka yang terkesan atau mereka yang dipinggirkan. Inilah masanya rakyat Kelantan untuk berjumpa Tok Penghulu. Saya difahamkan gaji Tok Penghulu Kelantan hari ini hampir mencecah 1,700-1,800. Mungkin boleh dinaikkan lagi. Dan inilah masanya rakyat nak tengok Khatam Mesdi, wakil rakyat, turun ke kawasan-kawasan menyantuni rakyat yang terkesan akibat pandemik dan darurat ini. Ini adalah SOP rakyat yang terkesan, yang terdesak. Ingat, anda tidak keseorangan. Anda ada rakyat Malaysia yang prihatin. Kalau anda memerlukan, betul-betul memerlukan bantuan, angkat saja bendera putih. InsyaAllah kalau wakil rakyat yang ada kereta Mercedes, yang gajinya telah dinaikkan, yang dapat bonus ini tidak kunjung tiba, hubungi kami. Seperti mana yang saya katakan tadi, kami tidak akan berlumba-lumba. Kamu akan menang, kamu ada penghulu, kamu ada macam-macam agensi. Tetapi kalau kamu masih juga tidak menyantuni mereka, bantuan tidak sampai, insyaAllah saya akan segera berusaha untuk membantu anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.